Allahumma bil Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah di dalam surah Ar-Rum ini ada sesuatu yang berbeda dari ayat lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran, harokat setiap hurufnya sudah tetap tidak bisa dan tidak boleh dirubah sedikit pun. Setiap huruf mempunyai harokat masing-masing. Di dalam surah Ar-Rum ayat 54 ini menjadi spesial karena ada kata yang boleh dirubah harokatnya tentunya dengan syarat yang kita sampaikan sebentar lagi. Mari kita perhatikan ayat ini Yaitu pada kata Do'fin Ada tiga kata do'fin di sini Yang pertama ini do'fin Kedua do'fin juga Yang ketiga do'fan Ada kata-kata tiga do'fun ya ini harokatnya kasroh, sini fathah. Do'fin, do'fin, do'fan. Di mana harokat dari huruf dot itu adalah fathah. Semuanya fathah. Do'fin, do'fin, do'fan. Nah, pada huruf dot ini, boleh dirubah menjadi harokat doma atau berbunyi u. Dengan syarat apabila kita membaca doma di sini dengan kata-kata du'fin, maka semua harus dibaca du'fin. Du'fin, du'fin, du'fan. Du Jadi harus seragam. Apabila kita membacanya fathah dan rata-rata Al-Quran itu berharokat fathah, maka semua harus fathah. Apabila kita membaca domah itu boleh, tetapi semuanya harus dibaca domah. Untuk menjadikan berkah Al-Quran ini, marilah kita baca satu ayat ini menggunakan fathah ya, dofin rajim. Ya. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه سُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ سُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَهُ وَشَيْبَةٍ. Begitu kalau kita fathah. Sekarang kita coba membaca memakai boma. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Sadakallahulazim Demikianlah penjelasan dari ayat 54 dari surah Ar-Rum Dimana bot ini bisa dirubah harokatnya menjadi Yang asalnya fathah bisa domah Apabila semuanya domah juga Tiga-tiganya do'fin, do'fin, do'fan Do'fan ya Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.